kita lagi boleh buat lagi lebih efisien. Yang pentingnya perkara ini dilakukan adalah untuk satu adalah kita boleh membuat liputan dengan cepat ataupun pengawasan daripada udara dengan cepat. Yang kedua adalah sebagai bentuk deterrent. Sebab perkara ini, benda ni kalau dia boleh terbang, dia boleh terbang dengan senyap kan. Dia boleh pergi tempat mana yang orang rasa dia, yang apa, pasukan pengawasan tak boleh pergi, tapi yang ini boleh pergi. Satu lagi, of course, kita sentiasa rasa benda tu ada kat atas kita. Selebih daripada itu, kita juga ada menghantar unit-unit ni ke beberapa kawasan luar daripada Kuala Lumpur ni, mengikut keadaan di mana tempat tu kita rasa di mana ada kumpulan-kumpulan masih lagi berdegil lah. Of course, buat masa ni kita tak boleh nak buat satu Malaysia ni, tetapi kita buat targeted area lah yang kita rasa yang patut kita lakukan. Dengan ini kita berharap kita punya apa, operasi kawalan pergerakan ini dapat dijalankan dengan lebih efisien, dan dengan berharap apa, kita punya KPK ni sentiasa berada di tahap yang tinggi lah. Kita buat masa ni ada lebih kurang dalam, saya nak kata pun saya tak nak revealkan dia punya numbers kan ni, tapi cukup untuk apa, kita meliputi beberapa kawasan yang kita rasa hotspot lah. Yang penting dia kan ni, satu perkara ni ataupun aset ni adalah aset daripada kerajaan, dan pada masa yang sama juga ada industri-industri tempatan yang memberi sumbangan kan, meminjamkan aset dia orang, sebab kita perlukan banyak ni kan. Sebab itulah kita dapat cover banyak tempat ni.